komentar Instagram lu rame tuh. Tenang aja, udah gue hapusin dari satu persatu yang soal berita kemarin kan? Iya, tapi ini di TikTok pasti ada viral. Hah? Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih menyorot Tasya Revina yang kemarin bertemu dengan circle-nya Torik dan Fuji. Ada Marisa Icha, ada Paula, ada Batara, tentu ada Fadli dan Rebecca, dan juga ada Kak Vio. Nah, di situ juga nampak Tasya Revina sangat akrab dengan Gala Sky Ardiansah. Dan ada momen menarik saat Tasya Revina kembali sentil Fuji. Yang menarik adalah action dari Rebecca, pacarnya Fadli. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment-nya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Berbuat salah itu gampang. Menyadarinya juga gampang. Mengakuinya yang susah. Selepew. Bentar gak? Kedatangan Tasya Revina ke circle dari Torik dan Fuji memang menarik perhatian. Apalagi Tasya Revina di situ tetap saja melakukan sindirannya kepada Chika. Seakan-akan di situ dia menegaskan bahwa dia memang mantap di kubunya Fuji dan Torik dan merupakan circle dari Tofu. Ada yang menarik dalam pertemuan itu karena di situ juga ada Paula Verhoeven, model papan atas yang juga istri dari Baim Wong. Di situ Tasya Revina yang dari luar Jawa ini masuk ke circle Jakarta dan nampaknya dia juga berkunjung ke rumah Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Apa tadi? Tolong tanyain Kak Gigi kenapa bisa punya hati seluas itu untuk menerima semua gosip yang ada. Apa yang kita tulis itu sudah sesuai dengan masing-masing. Dan masalah orang beda-beda. Tips sukses kayak kata Sidin. Kalau mulut nggak sesuai sama nyali, nggak usah bacot. Nanti kalau lu salah sasaran, bingung minta tolong siapa. Barbar boleh, kalau nggak jago jangan barbar. Dan ada yang menarik perhatian netizen dalam video ini. Saat Tasya Revina bikin akun TikTok seperti orang marah-marah dengan sound TikTok lagu dangdut, yang menarik perhatian adalah ekspresi dari Rebecca, pacar dari Fadli yang ngintip dari belakang sambil senyum-senyum supaya terlihat oleh kamera. Sementara Fuji cuma heran melihat Tasya Revina yang marah-marah sambil beradegan menangis ambil membawa centong nasi atau centong kuah ditunjuk-tunjukkan ke kamera. Oke, sudah melihat ya. Nah, lihat tuh ekspresi Rebecca kayak orang bingung dan ngintip-ngintip nyempil-nyempil di sela-sela antara Tasya Revina dan Fuji. Itulah yang bikin netizen gagal fokus sama Rebecca, bukan sama amukan dari Tasya Revina. Jadi guys, ternyata tadi ada beberapa netizen yang komen katanya kalau itu memperhatikan cowok cool. Aku nggak ngerti sih, yang mudah-mudahan nggak setega itulah ya, memperhatikan anak berkebutuhan khusus, kasihan ya, sama manusia.
aku sih suka-suka aja sama mereka itu dari awal mereka terjun ke dunia musik juga aku suka dengan cover-coverannya, dengan suaranya aku suka. Ya tapi kadang-kadang media juga suka goreng sih ya, yang nggak bener dibener-benerin, yang bener di nggak-nggakin gitu. Gala possessive mode, goreng! Aku punya aku! Berbuat salah itu gampang, menyadarinya juga gampang, mengakuinya yang susah. Slebeu. Bentar enggak? Ya kalau dia sama yang lain ya gue paling victim lah. Merasa tersakiti walaupun gue yang salah. Berbicara kepada semua teman-teman dan orang-orang bahwasanya dia yang jahat dan dia yang menyakiti aku. Walaupun dia diem-diem aja gak ngegubris semua omonganku, tetap harus aku bilang kalau aku yang tersakiti, aku yang salah gitu. Pokoknya tujuan hidupku itu aku harus bisa mengusik kehidupan dia bersama pasangan barunya walaupun dia udah umroh. Nah, kalau depan pasangan barunya aku harus pura-pura baik, harus kayak malaikat aku. Ya soalnya kan aku kan gak punya malu. Punya sih malu, tapi ditutupin aja gitu, disimpen di bawah kolong tempat tidur. Pokoknya aku tuh suka banget jadi center of attention. Aku tuh sukanya playing victim biar terlihat aku tuh yang harus dikasihani. Tapi aku gak ngerti kenapa netizen tuh gak bisa kasihan ya sama aku. Padahal kan aku tuh udah mengarang cerita supaya aku itu dibela. Tapi kenapa aku tidak dibela-bela juga ya? Oh, aku lupa. Kan aku emang gatel aslinya. Bete ya? Baru bangun ya? Apa? Apa? Baru bangun? Ya. Masih bete ya? Baru bangun. Ini lagi. Udah kakak. Tuh, anak itu. Cantik ya? Cantik dia, enggak pede banget. Iya. Oke, ini juga ini si ganteng ini. Mau ke mana kakak? Udah. Nah, aku mengerti tentang Islam. Udah membanggakan. Jadi kalau dulu, aku kan dulu kan benar-benar lihat yang liberal ya. Terus kayak gitu, jadi. Assalamualaikum, Ukhti. Assalamualaikum. Lagi pas udah jadi mari saya. Iya, teman-teman doanya. Iya, ingat saya. Oh, alhamdulillah. Ya nanti deh kenalannya ya di sini, kalau itu saya juga pengen kenal satu-satu termasuk Mas Vio. Ini dessert kesukaan aku banget, cuman mau makan cake dari Nuria's Kitchen. Akhirnya datang juga. Mie ayam dicampur bakso. Jadi tidak bisa memilih salah satu. Assalamualaikum Ukhti. Wih. Kak Vio cantik banget sih. Pakai ini. Ya Allah. Makasih ya dari undang ya. Ini ada sup boba, ada kopi lain hati. Bisa ya. Bisa aja datangnya. Yeah. Udah selesai kajian loh. Iya. Balsam kamu. Enak banget. Lotus ini yang rasa lotus. Oh, lu dewa aja. Parah. Terpilih yang bisa mendapatkan nasi ini. Appointment ya. Tapi aku suka banget kayak dia pintar banget ya. Dia punya siapa sih? Ini yang punya pintar banget nih bikin pakai nasi shirataki. Banyak banget dari 100. Iya, cumi juga. Ini aku makan yang cakalang. Terus yang spesial dari nasi ini, lo punya duit belum tentu lo bisa beli karena ini tuh belinya rebutan banget. Jadi ya lo coba aja gitu kan. Ini beli nasi udah kayak beli Hermes soalnya. Mesti by order kalau misalkan orang-orang terpilih yang gosip. Ini ngonten. Itu kasihan gak punya pacar.